Lanut Silas Papara akan melakukan pemusnahan sebuah bom aktif peninggalan Perang Dunia II di Sentani, Kabupaten Jayapura. Komandan Lanut Silas Papara, Marsma Muhammad Dadan Gunawan menyatakan bom dengan panjang 1 meter, berdiameter 30 cm dengan berat diperkirakan 200 hingga 250 kg adalah peninggalan Perang Dunia II yang merupakan gudang senjata milik Jenderal Douglas MacArthur. Bom itu ditemukan di atas permukaan tanah sedalam 1,5 meter bersama satu buah granat nanas, ranjau darat, dan satu buah peluru kaliber berukuran 50 mm. Muhammad menjelaskan bom tersebut ditemukan oleh pekerja yang sedang melakukan pelebaran jalan di lokasi pembangunan rumah milik anggota Lanut Silas Papara. Pihaknya menghitung adalah penemuan kelima kalinya dengan dugaan masih banyak lagi bom sejenis yang belum ditemukan. Ini kali kelima bom ditemukan, jadi ini adalah bom udara bekas Perang Dunia Kedua, karena menurut sejarah Hollandia adalah pangkalan MacArthur, perkiraan saya masih banyak bom sejenis ini yang belum ditemukan, ujarnya, Selasa, 11 Juli 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!